Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bang Hirmoko Skill. Kali ini kita akan mencoba mempraktekkan cara kita menggunakan meja hand circle yang kita bikin modif demikian rupa sehingga bisa mempermudah kita sebagai tukang kayu dalam pengerjaan kayu. Oke guys, jangan lupa dukung channel aku Bang Hirmoko Skill. Bang Hirmoko Skill. Jangan lupa pula lonceng notifikasinya ya, ditekan buat perkembangan channel aku berikutnya. Oke, bersama Kang Rusdi ini kita mau mencoba mempraktekkan cara penggunaan meja hand circle yang telah dimodif sedemikian rupa. Oke guys, oke ini mejanya ini. Oke, dari bawah kita lihat coba. Nah, pemasangannya gimana ini guys? Nah, ini model kita bikin masuk. Oke, cara masangnya kawan. Ini kita cara masangnya. Ini dimasukin. Lap dimasukin ada. Nah ini. Oke, terus dari bawah kita lihat nih. Tinggal kunci aja ini. Oke. Satunya lagi. Nah. Udah aman ini, udah kuat. Nah, sekarang kita lihat dari atas. Nah ini akhirnya nih mata tergasnya kita lihat, tinggal kita setting berapa senti keluar dan kegunaan juga ini. Oke, sudah jadi. Selain sekedar meja, kita juga bikin presnya ini guys. Ini presnya berapa ukuran lebar kayu tergantung kita ini penggunaannya. Kita juga menggunakan rail buat ukuran lebih akurasi sikunya potongan kayu bisa kita lihat. Coba ya. Oke, dicoba. Ini hasilnya yang hasil kita masukin ke meja kami ini hasilnya loh. Kita lihat potongan bisa langsung siku. Oke. Oke guys, ini cuman sepenggal. Oke,